wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini pagelaran kami yang ke-47 dapat terlaksana. Pagelaran ini kami anggap sangat istimewa karena kebetulan pada malam hari ini kami membuat satu pagelaran khusus untuk memperingati Hari Kartini. Dan khusus pula para tokoh yang terlibat di dalamnya adalah para tokoh eksekutif BUMN, yaitu yang tergabung dalam organisasi Walubi atau Warubi, wanita luar biasa. Saya bangga kepada beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini pada kehidupan nyatanya adalah yang mewujudkan cita-cita Raden Ajeng Kartini yang pada waktu itu, pada masanya, hanyalah merupakan impian dan angan-angan saja. Terbukti bahwa beliau-beliau ini selain menjabat sebagai eksekutif di BUMN, beliau-beliau ini juga menjadi ibu rumah tangga. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan para donatur yang tidak bisa kami sebutkan persatu persatu. Tanpa Anda, kami bukan apa-apa. Akhir kata, kami ucapkan juga kepada Bapak Sutradara dari Solo, Bapak Sriadi beserta jajarannya, yang telah membuat cerita Kidung dari Kidung Putri Jeporo ini menjadi indah dan bisa dianggap sebagai tontonan. Baiklah pemirsa, tak ada gading yang tak letak apabila di dalam pagelaran ini kami menyajikan dengan tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka.
bagaimana kamu mengasuh putra-putrimu semua. Kamu asal di pati, sosok murah. Seperti petunjukkan mas, seluruh ajaran mas mengenai pekerjaan yang aku harus tanamkan pada anak-anak itu sudah kulaksanakan. Dan yang terpenting adalah mereka harus menghormati orang tua sehingga juga bisa menjunjung nama baik keluarga dan maju dalam segalanya. Gitu, teman-teman. Diajeng Asira. Semantan uki kula kanjeng Adipati. Tidak henti-hentinya saya selalu mengingatkan kepada putra-putri kita bahwa untuk meningkatkan pemahaman tentang hidup haruslah rajin beribadah. Dan untuk menjadi orang yang cerdik pandai haruslah rajin belajar. Semua itu menjadi tanggung jawab menjadi putra-putri seorang bupati. Mekaten kula ngaturaken bekti Kanjeng Adipati. Bagus, bagus. Wis sibuk ngurusi putra-putri, isih sempat-sempatnya nyambi kerja ning BUMN. Milik negara Demak, Jeporo. Nggih, Kanjeng Adipati. Diajeng. Terus muka api men kong dites diajeng. Saking Londo, Mas. Kok bisa saka Londo piye wong saka Blok M aja ngomong saka Londo. Kok ya ngerti toh, Mas? Wes ora sang guyu ra apa-apa. Lucune malah lek guyu. Diajeng Haji Ningrat. Kok tumben diajeng to Mas? Lami apalan iki. Sosok Ningrat iki kagian bojo dadi bingung. Dimas Sosro Ningrat, Dimas Haji Ningrat. Kok jomblo? Yo nyamun ning ndi Dimas? Cak shopping telon. Nyuwun sewu Kang Mas Adipati Sosro Ningrat. Matur nuwun. Kami semua di Kabupaten Demak kondisinya baik-baik saja. Semua telah berjalan dengan baik. Ayam tentrem tetapi kita tahu masih banyak yang miskin yang harus kita perhatikan. Walaupun begitu, alhamdulillah semuanya berkat doa dan restu dari Kang Mas Sosro Ningrat semua berjalan dengan baik dan lancar. Matur nuwun. Aku seneng krungu kabare dari telatah kabupaten di sekitar Jeporo maju pesat mergo dipimpin Deputi Strat Urusan Infrastruktur dan Sendika tahu Kang Mas Sosro Ningrat memang begitu keadaannya, insya Allah. Putraku Sosro Kartono, Pak Sosro Busono, Sosro Busono. Aku lihat terus, soalnya Sosro Busono sih, tapi Sosro tanpa Busono. Bapak, Ibu, Om Haji Ningrat. Om ya. Paman Haji Ningrat. Kawula sembah bekti kagem panjenenganipun dalem sedaya. Sosro Busono menika sampun dangu badhe nyinau kados pundi mimpin Kabupaten Demak. Mugi-mugi kula saged niru panjenengan sedaya. Sik, iki kok kaya Sosro Wahyu. Wis ora apa-apa. Putraku Sosro Kartono. Sosro Kartono. Sosro Kartono. Oh, sakjane iki ngaturaken bekti Rama. Sik tak lakoni putra-putriku sing ayu-ayu iki. Nduk, lapurane bapa, Nduk, ning Rama. Ojo kesenengan ya Putra Rama ndak ana maling. Kartina. Misal Romo. Trinil. Sulasi. 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 Sulasi.
meh pensiun rada lalen. Akhir bulan ini bapak pensiun jadi bupati Jeporo, melanjutkan jadi bupati Ketoprak. Maturo, nyai. Romo, ibu lan paman Hadiningrat, dalam Sulastri, ngaturaken sugeng pangabekti lan kawijayan dening Romo. Dalam sak menika nembe pun dawi tapi sarana produksi pertanian Romo. Ya wis ra apa-apa, aku juga komisaris Pusri kok. Rukmi ini lagi repot. Nek lakon jenenge Rukmi ini asline jenenge Rukmi. Iki ngaturaken sembah pangabekti Romo. Dalam sak menika Rukmi ini neng cita-cita dados Rukmi mangke menawi sampun merdeka. Dalam kados ingkang ibu matur, sak menika rajin belajar supaya nanti kalau merdeka kerja wonten pabrik minyak BUMN. Ingkang bosnya ini kok Pak Erlangga. Piye kabare Kilang Cilacap? Pangestunipun Romo, sak menika sampun kadar kilang sampun sae, langkung sae tindak kolomi-kolomi. Makaten. Kowe matur apa maneh, Diko? Nggih, Romo. Sampai kok, itu saya Mbak Yutri nih. Oh. Gue trinil bengkel di GW apa-apa. Ngomongnya apa ya? Bengkeling-geling gitu. Nah, Kardina dalam Romo. Iya. Romo lupa terus, dalam Kardina Romo. Dalam kami kok bantu-bantu di itu Romo. Kantor yang ada kantor mabur Romo. Oh Garuda. Garuda. Ya selamat ya putraku. Saiki Garuda sudah buka rute mana ning Eropa. Gedunge wis dituku karo kementerian. Tapi kok tugasipun itu Romo dan komputer-komputer. Jadi direktur teknologi informasi Romo. Seneng rasane atiku. Nyonyaku, garwaku, putriku kabeh kerjane BUMN. Jamin selamat tur sejahtera. Amin. Romo Kartono kembali ke laptop Romo. Aturo Sastro Kartono. Saya merasa senang mendengarkan pembicaraan ini dan juga saya merasa bangga mempunyai orang tua, kerabat, saudara yang saling asah lan asuh. Namun Romo, melihat penderitaan rakyat akibat kesewenangan Belanda, apa tindakan yang sebaiknya kita perlu ambil Romo lan paman? Nama Sosro Kusono. Sosro Kartono. Banyak harus diselamatkan. Semoga nanti Nak Mas bisa sekolah yang tinggi dan bisa berjuang melawan Belanda kalau mampu ya. Nyuwun pangestunipun paman. Piye pendapat Sosro Kartono? Nggih, Romo. Omah diningrat. Gawene ngece terus bergolalen. Terima kasih atas semua bimbingannya saya dan kakak Sosro Kartono. Mencoba untuk meniru apa-apa yang telah dilakukan paman sebaik mungkin. Kalau ingat, memang engkau seorang ponakan yang baik, bisa melihat Romo
atau paman ini menjadi bupati di Demak maupun gimana itu? Jeporo. Siapa tahu sudah pindah ke Surabaya. Semua ini berkat bimbingan Romomu dan saya pun sebagai adik dari Kang Mas Sosro Ningrat selalu belajar karena pengetahuan beliau yang pas, yang telah bijaksana memimpin kabupaten yang ada di lingkungan Panjenengan Paman Adi Ningrat. Jadi saya sangat bangga atas segala inisiatifmu untuk membuat negara ini lebih baik dan belajar seperti Romo Ndal yang tercinta ini. Wah, paman Haji Ningrat iki gawe ning iki. Lah wong iso gugur kaya ngene didarani sing apik. Tapi paman, ayo do my best. Romo kok dene ra tau. Trimil, matur trimil. Oh injeh, injeh, Rinel, mungkin ngaturakan disembah pangabekti Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu Sedoyo. Sak menikot Rinel, sampun nyambut damel. Lengdi putriku. Wonten Bandung. Jenenge apa? Pete Inti. Hati-hati aja keseringan gak jadi intip. Injeh, matur suwun. Oke, sopo giliran sing ngomong banget. Kartini, ponakanku yang paling ayu, tur pinter. Injih, Kanjeng Pangeran Kirnanda Laksanawan, the beauty. Kok ngarep dewi? Menek BUMN. Di luar senario itu. Sungguh saya itu bangga loh Kang Mas, mempunyai putri-putri Kang Mas itu sangat-sangat menuruni Eyang Condronegoro, Eyang Da dari Kartini, yang membuat pemikiran yang luas bagi putri-putri yang sekarang ini luar biasa menjadi direksi-direksi BUMN. Patusan kok ayu-ayu ya. Dan KPI-nya gak terlalu tinggi ya. Tergantung dari kuasa pemegang saham. Panitia tolong dicek Bu Irnanda ada nggak? Jadi aku seneng dene putra putriku maju. Terus matur maneh Trinil. Mungkin kenapa sosok sering? Silahkan apa yang sering kamu bicarakan sama kami? Inje, nyuwun pangapunten pilih Trinil badhe suwela atur Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Benar tadi yang disampaikan oleh Kanjeng Paman maupun Romo, bahwa semua yang kita lakukan dan semua yang kita rencanakan harus berdampak kepada kebaikan masyarakat di sini. Menurut pendapat saya, pemerintah Hindia Belanda saat ini memperlakukan Bumi Putra sangat diskriminatif. Diskriminasi? Inje. Apa maksud? Apa dasar kamu punya pendapat seperti itu, ya? Inje, Trinil sadar bahwa Trinil belum mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang cukup mengenai kondisi sosial di sini. Namun saya dapat merasakan dan saya mengamatinya selama ini, Kanjeng Romo. Dok, harum putriku. Oh, harum no Romo. Lah kayak ibu kita Kartini harum namanya. Jadi rumono apa yang di kandasno dening rokomu? Diskriminasi yang saya maksud di sini adalah dalam bidang pendidikan, Kanjeng Romo. Maksudmu piye, Trinil Cahayu? Karena dengan diskriminasi dalam bidang pendidikan,
Artinya pemerintah Hindia Belanda telah melakukan pembodohan terhadap Bumi Putra. Maka tanya kamu. Hebat Kartini. Kalau semua Bumi Putra seperti kamu, yes, maju negara Indonesia ini. Tidak banyak korupsi, ketangkap KPK semua. Harus belajar dan pinter bagaimana menghindari itu ya. Semoga pemikiranmu ke depan bisa membuat Bumi Putra, terutama kaum wanita, bisa sejajar dengan lelaki. Duduknya pun harus di atas, jangan di bawah. Nanti capek loh. Gringin. Perjuangan itu harus mengangkat senjata. Perang di Ponegoro, perang Imam Bonjol, perang macam-macam, nyatanya juga kalah, kalah. Malah rakyat yang menderita. Saiki mestine kudu dengan pendekatan baru. Iku lho kaya sing MP3I yang mau esok diluncur nih kagem kagem sinuwun, itu bisnis not as usual. Benar Kang Mas, saya rasa kita semua harus berubah perjuangan kita. Tidak perlu pakai senjata, tetapi dengan otak yang cerdas. Karena selama ini Belanda selalu ngakalin kita. Sekarang bagaimana kita ngakalin dia? Kita harus lebih pinter. Saya dengar anak Mas Sosro Kartono mau belajar ke luar negeri, ke Belanda. Belanda, Bapak. Ya, sebelahnya. Malang, Belanda, untuk belajar perminyakan, sebenarnya bisa kerja di Pertamina. Kalau nggak di Belanda, ya dicepu saja banyak. Ya. Baik, kalau perlu dilapin dong. Ono mana bujuku sini dengan koator game? Saya sependapat dengan Diajeng Kartini bahwa Bumi Putra harus bebas dari kebodohan. Kita harus menunjukkan ke pemerintah Belanda bahwa kita mampu dan kita juga bisa melakukan beberapa hal, banyak hal sama dengan mereka. Iya, Trini, pemikiranmu memang cemerlang. Kau yang tinggal di Kani, Kang Masmu. Sosro Kartono. Sosro Kartono. Kakek nanai, Pak. Saya kira sudah cukup sementara kita bercengkerma. Nah, ini isi senang aku. Ngobrol, be, garwo. Luru bisa. Luru, madu, putri, undangan. Ini isi aku senang. Koyoi wis sawetara wis bumi ayo padha jengkar mlebu menyang tuan lah kok malah lu ya akeh dinikmati kalau karo londono teku itu. Bayu, mungkin sebelum kita mulai ke intinya, saya juga sebetulnya kita ini kan sebagai rakyat ya, rakyat yang sengsara. Saya juga merasakan sengsara. Pertama, pakaian saya cuma separuh, semua panjang. Kedua, saya daftar telat. Jadi waktu saya ditanya, "Bapak main apa?" "Main ketoprak." "Jadi apa?" "Paijo." Lalu anak saya nanya, "Paijo itu pahlawan mana?" "Pahlawan rakyat toh." "Nah, iya.
Tapi sebenarnya jadi rakyat itu ya enak kok. Nggak pernah mikirin karena sudah ada wakilnya. Persoalan wakilnya mikirin apa enggak, ya itu namanya biasa. Pusing jadi masalah itu. Oke. Lah, yang berikutnya saya terus terang ya baru sekarang ketemu, jadi nggak ikut latihan buat dipahami kalau salah-salah. Karena saya lihat ini semua sudah sesuai dengan skenario ya, tapi kan kita ini rakyat, kalau rakyat itu nggak bisa diatur biasanya, Mbak Yu. Oh, Jojo, iki latihan mau dua kali. Iya, disuruh ngapal. Itu sudah bagus lah, mereka-mereka ini nggak pakai latihan, datang satu kali sudah cukup. Lah monggo sekarang giliran siapa? Nanti saya tak ikut lagi. Sampean itu. Oh, saya itu.